Hi guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton video saya hari ini. So, hari ini aku nak unboxing dan review satu barang, iaitu gaming headphone. So, kalau kita cakap pasal gaming headphone ni, para gamer di luar sana mesti memerlukan gaming headphone yang terbaik untuk diorang. Yelah, mana taknya. Kalau korang seorang FPS game player, korang mesti nak dengar footstep daripada kiri korang, kanan korang, belakang, segala apa benda yang boleh didengar dalam game tu, semua korang nak dengar. So, hari ni aku nak review satu barang daripada Corsair, iaitu Corsair HS45. Bagi aku, Corsair HS45 ni entry level lah. Gaming headphone entry level daripada Corsair dengan harga yang berpatutan. Tak adalah mahal mana pun. Tapi, korang boleh affordable lah. Korang boleh belilah HS45 ni. So, bersama saya Fazri Azir dalam channel YouTube saya, hari ni kita akan unboxing Corsair HS45. Inilah dia yang aku cakapkan tadi tu, Corsair HS45. Ni kotak dia. Tapi minta maaf lah, kotak dia agak kemek-kemek sikit. Mungkin sebab daripada delivery kot, kurier. Tapi saya tak salahkan sepenuhnya kepada delivery. Tanpa diorang, saya tak dapat barang ni. Terima kasih kepada abang-abang Pos Raju, segala kurier yang ada kat Malaysia ni. Terima kasih kerana membantu kami dalam waktu PKP ni. So, inilah dia, macam yang korang nampak, Corsair HS45. So, daripada ni kotaknya, di bahagian hadapan, ini di bahagian sisi pula, di bahagian belakang, dan ini di bahagian sisi sebelah kiri. Okey, mari kita buka. Kotak aja, kalau kita tengok daripada luar kotaknya, nampak agak premium lah. Dengan warna kombinasi kuning dan hitam ni, sangat menarik. Okey, mari kita lihat apa yang ada dalam ni. Oh! Buku manual daripada Corsair. Macam biasalah, ada bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India, bahasa Rusia lah, segala bahasa ada. Kalau korang nak baca, bacalah. Kalau korang tak nak baca, letak tepi. Lagi ada. Ini okay, ini warranty guide. So kalau korang nak claim warranty ataupun nak register warranty, korang boleh follow dia punya guide dekat dalam ni. Dia ada dalam kotak sekali. Okay, so inilah dia gambaran yang korang, macam korang nampak, Corsair HS45. Wayanya ada di belakang seperti ini. Ni aku dah keluarkan wire dia lah. So mari kita try buka. Okay, apa lagi? Okay. Korang akan dapat headphone, satu headphone dengan wire jack 3.5 meter. 3.5 meter kau, 3.5 mm. Inilah dia. Kita letak payload. So korang akan dapat external mic. External mic ke? Betul ke external mic? Senang cakap bahasa Melayu je, mic boleh cabut lah. Okay, ini dia. Kalau korang nak nampak lagi lah, aku boleh keluarkan. Inilah dia. Mic boleh cabut. Cari tak tepi. Dan korang akan dapat USB 7.1 surround. So, ini dia barangnya. Ada lambang Corsair di situ. Nampak premium lah kan? So, kita letak tepi. So, ini kotak dia. So, kita letak tepi. Okay guys, so inilah dia headphone-nya Corsair HS45. So, mari kita cakap tentang design dia. Okay, kalau dari segi design kita boleh tengok, pembuatan material yang digunakan ialah plastik tau. Dia bukan besi ke apa, dia plastik. Dengan warna glossy. Glossy ke? Tak tahulah glossy ke tak kan. Dengan warna hitam ni, nampak agak premium lah bagi aku. Sebab aku sebagai penggemar warna hitam, aku suka dengan warna hitam ni. Dan ada warna carbon, lambang diorang kat tepi ni, kiri dan kanan ya. Okay, daripada nampak aku, design dia agak simple. Tapi okay lah, sebab kenalah dengan harganya. Lupa aku nak bagi tu, Corsair HS45 ni, dia tidak didatangi dengan RGB light. So bagi aku, RGB ni bukanlah satu perkara penting pun dalam apa-apa preference. Tapi kalau korang nak cantik, kalau korang nak matching dengan korang punya preference lain, korang kena lah ambil yang ada RGB. Tapi macam yang headphone ni, dia tak ada RGB. So dari segi foam pula, dia punya foam ni agak lembut, dia tak ada terlalu keras. So tak adalah macam menghempap telinga korang tau. So, dia agak lembut. And
dia orang kata foam ni kiranya boleh bernafas lah, breathable. So tak adalah korang akan rasa panas tau dengan tinggal korang. So dekat atas ni pula korang akan nampak pun sama kualiti dia punya ear cup dengan headband dekat atas ni, sama dia pakai foam yang sama. So okay, macam biasa kita boleh tengok dia boleh tarik ke atas dan ke bawah untuk kita setting kepala kita, bukan kepala kita, untuk kita setting untuk saiz kepala kita. Okay, kalau korang tengok dekat atas ni pula dia ada macam biasalah Corsair, tulisan Corsair sangat menarik, sangat elegan dengan warna hitamnya tu. Okay, dan mari kita tengok ketahanan dia pula. So ini dia ketahanan untuk earphone tu, dia tidak boleh terlampau sangat. Yalah, aku pun takut juga nak band terlampau sangat, takut patah nanti. So inilah dia, inilah maksimum ya, macam korang nampak maksimum ya. Okay, dan macam biasa kita boleh adjust untuk kepala kita, bukan untuk kepala kita, untuk saiz kepala kita mana yang sesuai lah. Okay, dia punya yang ni besi. Okay, menarik. So aku test pakai. Korang ingat yang ada buahnya ni di sebelah kiri telinga korang. Okay, so bila aku pakai ni, aku memang dia tak adalah 100% tolak bunyi daripada luar tau. Aku still dengar lagi bunyi kipas aku, aku still dengar lagi bunyi aircon aku, aku still dengar lagi bunyi kalau mak aku panggil pun aku still dengar lagi. So dia tak adalah 100% tutup, tak dengar langsung. Tapi bagus lah sebenarnya, kalau mak korang panggil tak ada korang pekak kan. So ini dia design, bentuk dia merupakan oval shape. So sangat bagus lah untuk telinga. Macam telinga aku ni, aku sesuai pakai oval shape. Kalau aku pakai yang circle punya shape, aku punya cuping telinga akan terkeluar. So aku rasa tidak selesa lah kat situ. So dekat dalam pula dia ada sedikit ruang untuk telinga aku bernafas. So maknanya untuk mengelakkan telinga korang daripada rasa panas, sebab tu dia ada ruang sikit tau dekat dalam ni. Okay, kalau kita tengok di bahagian kiri headphone ni, di sebelah belakang dia akan ada dua button, iaitu button up and down untuk volume dan juga button untuk mute mic korang. Ini kalau korang tak nak pakai mic, korang tekanlah button ni kan. Okay, macam tu lah. Okay, mari kita tengok di bahagian mikrofon pula ya. Okay, di bahagian mikrofon dia ditutupi dengan getah yang dibuat daripada Corsair lah. No, getah ni pun ada lambang Corsair tau. Sebenarnya korang boleh cabut getah ni kalau korang nak simpan lah. Tapi biasanya macam kita ni yang cuai, lepas kita cabut memang tak tahulah entah ke mana getah ni. Okay, korang boleh ambil mic korang macam ni. Macam rasa, okay, korang just pasang je mic korang. So inilah dia, macam korang nampak aku pakai. Inilah dia mic nya. Inilah dia. Okay, so mic ni dia boleh, okay lah, dia elastik lah. Maknanya tak adalah keras macam ada sesetengah headphone dia punya mic ni keras tau. And ada sesetengah headphone pula mic dia static. So macam untuk Corsair HS45 ni, mic dia boleh diubah-ubah. Kau nak bend macam ni ke, kau nak bend macam ni ke, tapi dia still lah, bila kau bend tu dia akan patah balik ke bentuk asal. Sebagai contoh, nampak? Dia tak adalah kau boleh bend habis tau benda-benda ni. Okay, perkara yang paling dinanti-nantikan korang merupakan mic test untuk headphone ni. So aku akan pakai headphone ni untuk test mic dia. Okay, inilah dia suara aku daripada mic ni. So apa yang korang dengar sekarang adalah raw. Aku tak ada edit apa-apa, aku just record guna Audacity. Aku tak ada edit, aku tak ada buang noise reduction, aku tak ada treble boostkan dia, naikkan dia punya equalizer, tak ada. So inilah roughly yang korang dengar mic dia. Okay, macam biasalah kalau korang lagi dekat dengan mulut korang, dia punya tu lagi akan lebih jelas. Kalau korang jauh macam ni, ini bila mic korang jauh, so inilah sound dia. So bila korang dekatkan mic, inilah bunyinya. Okay, bercakap tentang mikrofon dia pula, kalau aku tak buat apa-apa, maknanya aku ideal, aku just pakai, aku tak bercakap apa, dia still lagi boleh rakam bunyi dia daripada kiri, kanan, atas, belakang korang. So dia still boleh dengar bunyi kipas korang, dia still boleh dengar kalau ada motor yang exhaust pom-pom-pom kat luar rumah tu yang lalu, still dia boleh rakam. So bagi aku, quality mic-nya agak okey lah, berbaloi lah dengan harganya. Sebab bagi aku, korang bukanlah nak dapat clear voice pun, korang menggunakan mikrofon ni pun untuk in-game voice ataupun Discord. And lupa aku cakap lagi satu, Corsair HS45 ni dia Discord certified tau.
So maknanya memang direka khas untuk Discord jugalah. Okay, last but not least, kita akan cakap pasal pros dan cons dia. Kalau korang bagi aku, ini semua adalah pendapat aku ya. Daripada pendapat aku, pros dia, bateri yang digunakan sangat bagus lah. Sebab yelah, kadang-kadang kita ni ganas, so material plastik ni sangat okey. Tak mudah patah. Dia punya design pun agak okey. Dan pemilihan warna dia pun sangat-sangat bagus. And kalau dia punya cons pula, bagi pendapat aku, patutnya dia perlukan dia sepatutnya provide pop filter tau. Yang pop filter tu macam warna hitam yang kecil tu, so letak dekat mic korang ni. Mungkin kalau dengan adanya pop filter, korang punya suara akan lebih jelas dan noise-noise daripada luar tu akan lebih kurang lah. Maknanya tak adalah korang tangkap sangat noise-noise tu. So harga pun tak terlampau mahal, harga pun kira affordable. So far bagi pendapat aku, Corsair HS45 ni merupakan gaming headphone yang terbaik so far yang aku pakai lah untuk entry level. Corsair HS45 ni yang terbaik lah. Korang siap akan dapat 7.1 serangkat lagi. Okay, kita sudah sampai ke penghujung video ini. So terima kasih kepada korang yang tengok review aku, unboxing aku. Aku minta maaf lah kalau aku ada tergagap-gagap sikit, sebab ini merupakan video pertama aku membuat unboxing dan review tentang gadget ataupun peripheral daripada komputer ni. So kalau korang ada cadangan ataupun ada komen apa-apa, korang boleh tulis komen di bawah. And korang, kalau korang ada suggestion untuk aku buat review-review lain, korang pun boleh tulis di bawah juga di ruangan komen. And korang kalau ada, korang rasa korang nak fight aku punya opinion tentang Corsair HS45 ni merupakan gaming headphone yang terbaik, korang pun boleh juga komen di bahagian bawah. Jangan lupa tekan like dan subscribe video ni untuk konten-konten lebih menarik pada akan datang. Terima kasih.